Bapak, di kantun Bapak. Atas teu panasaran aya namun tos duit mentok ka handap. Engke aya halodo ka dieu deui. Insyaallah. Mangga Pak. Neng. Mojang KRS barusan lewat, cantik kan? Tuh, si Ujang. Ujang, nu tadi di sekolahnya Ujangnya. Sekolah di SD naon? MI. Papa? MI naon? Insan Made tadi katinggal papa ti luhur teh. Ngange acu koneng hejo nya. Si Ujang. MI Insan Madani. Bapak, di kantun Bapak. Atas teu panasaran aya namun tos duit mentok ka handap. Engke aya halodo ka dieu deui. Insyaallah. Mangga Pak. Kita sekarang pulangnya jalan kaki dan jalannya itu nanjak terus. Jadi pokoknya kalau mau ke Curug Candung, ke Curug Banggu, kita berhentinya di kampung KRS 1 karena KRS itu ada 2. Dan ini KRS 1, jadi motor nyampe di sini. Tetapi menurut penuturan warga tidak rekomendasi banget ketika musim penghujan karena jalannya longsor, tidak ada penunjuk arah. Dan dikhawatirkan itu kita harus nyebrang sungai Cilaki, itu yang paling berbahaya. Jadi kita putar balik lagi. Insya Allah nanti kalau musim kemarau kita balik lagi ke sini. Cuman kita nikmati aja nih di atas Curug KRS aja lah kita nyebutnya. Kita lewati jembatan lagi, jembatan yang ada atapnya. Nih, Mojang KRS barusan lewat, cantik kan? Tuh, si Ujang.
Lama nggak, ah? Apa nggak? Itu jalannya. Jalan pulangnya kita seperti ini, nanjak terus. Dari sini tidak ada lagi turunan, jalan datar pun jarang, seperti ini terus nanjak. Dan posisi motor kita sengaja taruh di atas karena lagi turun mesin. Aduh, ada-ada aja si burik, sampai mati itu kan tadi digeber, sampai trouble. Jadi seperti ini perjalanan kita pulang tadi. Waktu kita berangkat itu nggak kerasa karena turunan terus, tetapi kalau kita balik, ini balik arah seperti ini jalannya, capek, tapi nikmati aja lah. Yuk, terima kasih telah menonton. Semoga video dari Piape ini bermanfaat. Jangan lupa nontonnya di YouTube juga ada, di TikTok juga ada Piapio sama channelnya. Jadi channel saya itu channel petualangan kampung, di mana saya eksplor dari satu kampung ke kampung yang lain. Mudah-mudahan channel saya bisa tumbuh besar dan bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar dan bagi orang-orang yang saya kunjungi. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Piapio dan sampai jumpa di video yang lainnya. Dadah.